Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam TOC FP, TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. So, kali ni kita punya topik yang ke-7 dalam bab 3. Sebenarnya topik yang terakhir dalam bab 3. So, lepas ni kita akan masuk pada bab 4. Saya rasa bab yang paling menarik saya rasa dalam TOC Foundation Program ni, sebab dia lebih kepada enjin. So kita, tapi still lagi kita punya bab 3 ni dia pada kenderaan punya reka bentuk. So kita tengok yang untuk video kali ni apa yang kita akan bincangkan adalah mengenai classification according to motive power. So maksudnya klasifikasi kenderaan tu mengikut dia punya pacuan lah. Kepacuan tu lebih kepada tayar. So maksudnya kita yang menggerakkan kenderaan tu, motive power ni adalah benda yang tenaga yang menggerakkan. So biasanya kita ada engine. So kita tengok juga jenis-jenis apa engine tu. So kita tengok lah untuk kali ni. Right, so kita punya objektif untuk video ni, saya akan berbincangkan mengenai various type of source of motive power. Apa dia source, sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan tu. So kita tengoklah. So, kita akan bincangkan hari ni. Okey, so pertama sekali kita ada petrol engine. Ini biasalah. Use gasoline fuel to feed the engine to produce energy and create power that will converts to mechanical energy to run the vehicle. So kita ada petrol engine. So daripada nama dia sendiri kita tahu dia mestilah penggunaan engine untuk menggerakkan engine ni kita perlukan petrol. Right, so bahan pembakaran dia petrol. Bahan utama dia petrol. Tak ada petrol tak boleh. So ada api je dan ada udara je, tapi tak ada petrol enjin tak boleh bergerak. So untuk menggerakkan enjin ni kita perlukan petrol. So ini adalah enjin yang biasa kita tengok, petrol enjin. Enjin kecil ke enjin besar ke tak kisah. So dia dikategorikan dalam petrol enjin. So yang kedua kita ada diesel. Diesel. Maksudnya kalau diesel, dia menggunakan bahan api jenis diesel untuk menggerakkan mechanical parts lah. Maknanya dalam enjin tu lah kita ada piston, kita punya crankshaft tu melalui pembakaran dia. Nanti saya akan ceritakan dalam bab yang akan datang, bab 4. So macam mana operasi dia, macam mana dia boleh menggerakkan benda-benda yang ada dalam enjin tu. Yang itu kita akan bincangkan lah dalam bab 4. Right, so tapi kita tahu yang biasanya enjin jenis macam ni dia akan digunakan untuk jenis kenderaan yang besar. Macam contoh truck, dan kita ada SUV ataupun public transport. Ada juga orang tanya kenapa gunakan diesel, kenapa tak gunakan petrol untuk kenderaan-kenderaan macam tu. Okay, so beza dia dengan enjin petrol ni, kita boleh cakap daripada capacity engine tersebut dan kekuatan yang dia boleh producekan. Biasanya engine diesel ni dia akan producekan lebih kuat, dia punya pickup, dia punya torque tu lebih tinggi berbanding petrol. Sebab tu dia gunakan untuk truck dan juga kenderaan-kenderaan yang besar. Itu perbezaan ni. Kalau orang tanya kita kenapa tak buat lori tu petrol engine, tak sesuai sebenarnya. Sebab petrol ni dia punya compression dia, kita cakap dari segi mampatan dia tu tak kuat sangat berbanding diesel ni. So kita perlukan daya mampatan yang kuat supaya dia boleh tendang balik kita punya piston tu ke bawah. So maknanya dia ada daya, daya tujahan dia tu lebih kuat berbanding petrol engine. Tapi orang pun cakap kalau macam tu saya pakai engine diesel lah, maksudkan kereta saya kuat, engine kereta saya kuat. Ya betul, dari segi kekuatan torque tu ada, tapi dari segi power dia nanti pada top end dia, pada kelajuan yang hal laju tinggi, so petrol lebih bagus. Itu pula beza dia. Dan satu lagi emission lah, kita boleh cakap dari segi emission, dari segi buangan pembakaran tu petrol lebih bagus lah berbanding diesel. Sebab tu kebanyakan passenger car ni dia lebih utamakan untuk petrol engine, sebabkan dari segi emission control tu ada juga dia punya sebab-sebab dia. Kenapa kita tak boleh, kenapa tak buat semua diesel, kenapa tak buat semua petrol. Ada sebab-sebab dia. Ada kegunaan setiap enjin yang dia hasilkan ataupun dia buat. Okey, kemudian kita ada jenis yang baru. Kita ada hybrid engine. So apa beza hybrid ni? So hybrid ni dia still lagi gunakan petrol, di mana enjin dia akan gunakan petrol dan juga dia akan gunakan satu generator. Maksudnya dia ada gunakan electrical power lah. Maksudnya ada lagi sumber tenaga elektrik
yang digunakan untuk pusingkan motor. Okey, so enjin ni pula apa dia guna pula? Okey, so biasanya untuk enjin jenis hybrid ni, dia punya enjin ni dia hanya digunakan sewaktu bergerak lah, dan bila dalam keadaan statik tu, secara automatik dia akan tukar kepada motor. Contoh dalam traffic jam lah, biasanya kegunaan hybrid engine ni lebih kepada kita punya tempat yang sesak, sesuai digunakan. So maksudnya bila kita tak ada acceleration tu, kita tak ada tekan minyak, so dia akan ubah kepada motor. So engine kita bergerak dengan menggunakan motor. So jam tak bergerak kan, so dia guna lah, so jimat lah minyak tu. So once kita tekan balik minyak, kita tekan balik kita punya pedal minyak tu, dia start balik guna petrol. So ini dia punya penggunaan dia, memang kita tahu dia akan reduce. Saya pun baru cakap tadi mengenai emission, mengenai asap-asap lah. So dia memang akan kurangkan gas-gas yang berbahaya macam nitro oxide dan carbon monoxide. Hydrocarbon ni sebenarnya petrol. Hydrocarbon ni datang daripada kita punya petrol. Petrol semua ada HT. Hydrocarbon ni memang petrol. So setiap kali kita bakar, pembakaran berlaku, memang kita akan ada hydrocarbon. Tapi gas yang sangat berbahaya adalah kita punya nitrogen oxide ataupun carbon monoxide. So dua gas ni, satu nitrogen oxide ni dia sangat bahaya kepada tubuh badan manusia sendiri, dan carbon monoxide ni dia akan efek pada kita punya environment lah. Lebih-lebih lagi kita boleh cakap pada kita punya kesan rumah hijau, greenhouse effect. Sebab tu global warming, semakin panas bumi, semakin panas, hujan lebat seminggu tak berhenti. Ni semua sebab benda-benda ni lah. So sebab tu penggunaan hybrid engine ni sekarang ni dah diperluaskan, dan dia dah encourage kita untuk gunakan hybrid engine. Kebanyakan pengeluar-pengeluar kenderaan disarankan ataupun diberi advantage lah. Kalau kata buat keluar kereta hybrid, so you boleh dapat lah certain benefit dia lah. Even kita pun kalau kita beli hybrid engine, kalau yang belilah, so maknanya kita boleh dapat dari segi pengurangan cukai kenderaan, so kita boleh dapat. And then sebenarnya kelebihan pada orang yang menggunakan, memang petrol sangat-sangat jimat lah, saya boleh cakap, kalau guna hybrid engine. Itu perbezaan dia. So kita ada petrol, kita ada diesel, kemudian kita ada hybrid engine. Dia hybrid, sebab tu dia hybrid, dia ada dua, bukan dia fully. So ada orang tak puati, okey, kenapa tak pakai elektrik sepenuhnya? Kita ada sekarang kereta yang baru, kita ada elektrik motor, completely menggunakan tenaga elektrik. Macam mana pula tu tenaga elektrik? So of course kita perlu ada kita punya source of power, sebab kita nak gunakan elektrik. So kereta mana je kita nak guna elektrik, takkan kita nak pakai plug wire sambung kan? Mesti wire tu putus. So kita gunakan bateri. Bateri pula bukanlah bateri yang biasa kita tengok dalam kereta tu, bateri petak paski tu. Dia bateri dia lebih kurang macam kita punya bateri handphone, tapi dalam bentuk besar. So dia ada pack dia, pack of bateri lah, dia, kita panggil dia sebagai cell, lithium ion rechargeable battery pack. Ni. Tapi dia untuk high voltage. So ingat untuk kereta yang menggunakan electric motor ni ataupun electrical ni, dia menggunakan voltage yang sangat tinggi, high voltage. Tapi janganlah takut pula untuk pakai, dia selamat. Tapi untuk orang yang membaiki, macam kata technician tu, itu agak bahaya. Tapi sebenarnya dia ada punya safety dia, apa yang kita perlu buat. Yang ini kalau nak tahu, kenalah sambung lah belajar. Kalau daripada foundation program ni, mungkin kita tahu dari segi pengetahuan mengenai kereta ni saja. Tapi macam mana cara untuk kita repair, untuk kita buat, itu kita kena further lagi lah, kena study lagi lah. So datanglah TOC. TOC memang kita ada electric car, memang kita ada ajar kita punya student untuk macam mana cara kita nak maintain, macam mana kita cara nak check electric car ni. So apa dia ada untuk dia punya electric car ni? Dia punya motive power entirely relies from the power of the high voltage battery to power motor. Okay, so dia untuk pusingkan engine ni, yang basically dia motor. Macam mana motor tu, kalau biasa kita main kereta kontrol, kalau kita biasa main kereta kontrol, dia ada motor yang pusing kan, lebih kurang lah macam tu motor dia, tapi dalam keadaan yang besar. So bila dia ada motor yang besar, kita perlukan sumber elektrik, kuasa elektrik yang kuat untuk pusingkan motor tu. Sebab tu kita perlukan high voltage. Alright, so untuk simpan pula high voltage ni, kita tak boleh lada bateri yang kecil.
sebab yang bateri biasa 12 volt bateri vehicle tu itu adalah 12 volt saja, so tak cukup kuat. Yang itu hanya sekadar untuk pusingkan starter mungkin boleh. Ha, tapi yang untuk electric car ni penggunaan bateri voltage yang 12 volt ni adalah untuk aksesori saja, lampu, untuk kita punya combination, so maknanya aksesori dan radio. So yang fully high voltage lithium ion rechargeable battery pack ni untuk pusingkan motor. So of course kita dah tak pakai minyak dan bateri ni juga dia akan deplete sama juga macam kita punya bateri handphone, bateri laptop. Okay, so kita kena recharge dia, kita kena charge dia balik lah. So biasanya dia ada dua tempat untuk charge, dia ada high fast charging port dengan slow charging port. Ada juga dia ada fast charging dengan slow charging. So slow charging ni biasanya dia pasang dekat rumah lah untuk kita pasang. Kalau kita beli electric electric car ni biasanya dia akan datang sekali dengan dia punya complete set untuk tempat charging lah, dia akan pasang dekat rumah. Dan untuk yang fast charging ni biasanya dekat petrol station lah, sebab kita tengok sekarang agak banyak petrol station dia ada tempat untuk electric car punya charging place ataupun tempat untuk charge, iaitu untuk fast charging. Fast berapa fast? Ada juga orang tanya saya berapa cepat untuk charge. So lebih kurang dalam 15 minit ke 30 minit untuk full charge mengikut kereta tu lah. Sebab tu cepat, tak perlu tunggu lama-lama lah. Okay, so saya kata setakat ni saja untuk kita bincangkan mengenai motive power lah. Motive power ni macam tadi saya cakap, tenaga yang menggerakkan kereta tu. Okay, so seperti biasa kalau ada apa-apa soalan nak tanya saya, boleh lah tanya di link kat bawah ni. Okay, so itu saja saya rasa untuk topik kali ni. Terima kasih atas kesudian menonton video ni dan kita akan jumpa di video akan datang, dan saya rasa topik yang akan datang tu akan lebih menarik sebab dia lebih fokus kepada engine sahaja. Okay, so terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.